Saudara, kelompok kriminal bersenjata kembali berulah. Sebuah bangunan sekolah SMK Negeri Oksibil di Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan dibakar. Inilah foto-foto yang didapatkan jurnalis Kompas TV di mana terlihat sebuah bangunan SMK Negeri Oksibil terbakar. Dalam foto terlihat kepulan asap hitam dan api membakar gedung sekolah. Tidak ada korban jiwa karena kegiatan belajar mengajar masih libur. Tak hanya membakar sekolah, kelompok kriminal bersenjata juga menembak pesawat logistik milik Trigana Air Icaros nomor registrasi PKH Vivi dari Boven di Goel, tujuan Oksibil. Pesawat ditembaki di ujung Bandara Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Senin pagi, hingga pesawat gagal landing dan memilih kembali ke Boven di Goel. Nah, hari ini saya bersama-sama Indonesia yang... Di saat kelompok kriminal bersenjata beraksi, Panglima TNI dan Kapolri Senin siang memberi pengarahan kepada ratusan personil TNI Polri di Makodam 17 Cendrawasih. Soal masih adanya gangguan dari kelompok kriminal bersenjata, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memastikan TNI akan melakukan penindakan tegas kepada kelompok bersenjata sehingga memberikan keamanan masyarakat Papua. Kan juga memiliki tugas untuk itu, ya, untuk mengamankan masyarakat. Ya. Tugas kalau di KKP ya harus kita laksanakan dengan tegas, namun terukur. Dan tentunya dengan masyarakat kita tetap humanis. Senada dengan Panglima TNI, penindakan tegas menghadapi kelompok kriminal bersenjata diperlukan. Kapolri juga terus berkonsultasi dengan Komnas HAM menindak KKB. Tentunya sering berkoordinasi dengan teman-teman Komnas HAM yang ada baik di pusat maupun yang ada di Papua untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang kami lakukan betul-betul bisa proporsional. Tentunya kita akan berusaha supaya ke depan tindakan penegakan hukum yang kita lakukan bisa tepat sasaran dan tidak berdampak ke masyarakat ya.